Assalamualaikum. Hari ini saya nak buat bergedil tahu ya. Saya menggunakan tahu 20 biji tahu ya. 20 ketul macam ini ya. Tahu. Kentang 2 biji. Daging ayam lebih kurang dalam 300 gram ya. Sudah dicincang. Saya ketepikan dulu ya. Bawang besar dan serbuk lada ya, untuk menggoreng ayam ya. Bawang kecil kita potong-potong kecil dan goreng ya, goreng hingga kuning ya. Kemudian cili ya, saya menggunakan cili merah dan cili hijau ya. Ini ialah daun sup ya. Saya menggunakan 2 batang saja ya. Saya nak goreng, saya nak potong ubi kentang ya. Kita potong ubi kentang dan goreng dulu ya. Saya potong bawang ni dulu, bawang besar dulu ya, untuk menggoreng daging ayam ya. Kita nak goreng kentang dulu ya. Sekarang kita goreng kentang ya. Ini kentang. Kita panaskan minyak ya. Sekarang minyak kita sudah panas ya. Kita goreng kentang. Sekarang kita hiris bawang ya, untuk digoreng. Lepas minyak tadi ya. Sudah macam ni, kita tutup api dia, takut dia hangus nanti. Kita tuang minyak ni dulu ya, tinggal sikit untuk goreng daging nanti ya, daging ayam tu. Kita masuk bawang. Kita goreng bawang sekejap ya.
Udah layu ya. Udah layu dah. Kita letak ayam eh. Letak garam sikit ya, langsung duduk kecil saja. Kita letak sedikit lada ya, tepung lada sedikit saja ya. Ini bawang tadi ya yang kita goreng. Kita potong macam ini ya. Kita buang isi dalam ya. Isi jangan dibuang, nanti kita campur sama dengan bahan lain itu. Kita masuk dalamnya nanti ya. Macam ni ya. Kita potong kecil-kecil ya. Kita lenyek ya, ini kentang ni.
tadi ya, yang kita sudah lihat tadi ya. Daging yang kita goreng tadi. Saya letak cili tadi, 2 biji tadi ya. Kita letak juga daun sup tadi. Letak tahu tadi ya, isi tahu tadi. Bawang gorengnya. Saya letak semua daun bawang, daun sup tadi ya. Ya, kita buat belak macam ni ya. Kita masuk dia dalam tahu. Kita menggunakan 2 biji telur ya, untuk kita celup tahu tadi ya. Kita letak garam sikit. Kita celup dengan telur ya.
coba kita boleh diangkat sudah ya. Iya, sudah masak. Sekarang kita nak buat cicah dulu ya. Kita nak buat cicah dengan menggunakan bawang putih ya. Satu labu bawang putih ya. Kita potong besar-besar macam ini. Bawang besar. Kita potong besar juga ya. Bawang merah. Saya menggunakan 3 biji ya. Cili kita potong-potong macam ini ya. Cili ini saya sudah cuci bersih-bersih dengan bawang tadi ya. Sebelum nak cuci bersih-bersih dulu ya. Lepas tu kita goreng dulu ini dengan minyak ya. Tadi ya, minyak yang kita pakai goreng bawang tadi. Goreng ya, goreng sehingga layu ya. Sehingga layu ya, kita buka ini. Kicap kipas manis saya gunakan 1/3 cawan ya. Ini bahan yang kita sudah goreng tadi ya, kita masak dalam blender. Ini kicap kipas cak udang ini kita gunakan 1/3 ya. Saya menggunakan kicap cak unta ya, kicap pekat manis ya. Kemudian kita blender ya.